kita bakal lanjut untuk penampilan yang kedua yang bakal aku reaksi, itu adalah Alvin bawakan lagunya Michael Jackson. Ini termasuk medley ya, jadi dua-duanya lagu Michael Jackson dibawain, yaitu Black or White dan juga The Way You Make Me Feel, lagunya Michael Jackson dua-duanya. Jadi bakal di remix sama Alvin. Yang kata remix atau mashup, tapi aku rasa sih kalau Black and White itu bakal ada penampilan spesial dari panggungnya ya, aku rasa. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung saja. 3 2 1 go. Ini dia Alvin. Oh. Membawakan lagu Michael Jackson. Wah, sudah kuduga pasti. Oh. Jadi di sini Alvin warna rambutnya ya. Warna rambutnya kayak agak silver atau blonde gitu nggak sih warna rambutnya? Kayaknya sih aku rasa keren, keren banget. Aduh. Alvin Jackson beraksi. Alvin Jackson on action. Wow. Selalu Alvin tuh aksinya selalu ya. Terus juga dia sering banget suka, maksudnya dia juga mau sih disaranin kalau ikut nari pakai koreo ini, pokoknya nari bareng sama dancer lah gitu ya. Jadi intinya Alvin tuh nggak ada banyak cangcincong maksudnya ya, tapi selalu menuruti apa, atau bisa aja sih memang ini konsep dari Alvin sendiri juga terlebih gitu ya. Wow, keren banget sih Alvin. Aduh, hitam putih ya seperti judul lagunya. Wow, gentle banget sih kalau kata aku. Face-nya itu loh, muka itu berasa kayak let it go aja ya. Swag-nya dapat loh ini mukanya Alvin ya. Gentle banget sih kalau kata aku. Gentle swag. Ya, swag-nya dapat sih kalau kata aku, bah. Wow. Wow. Oke. Okay. Oh, bentar. Oh, iya bener, dia ikutan nari dong. Dia ikutan nari full. Ini full dance kayaknya, bareng sama full Korea bareng sama dance-nya. Oh, wow, okay, Alvin, okay. Sebentar doang. Aduh, feeling it, lagunya lagi, ampun. Oh, langsung ya, jadi tadi tuh yang apa? Yang nari koreo yang sedikit sebentar itu doang itu, short tadi itu kayak transisi perpindahan mau ke lagu Michael Jackson yang kedua gitu, The Way You Make Me Feel ya. Oke, jadi aku pikir tadi itu dia belum berakhir lagu yang Black or White itu ya. Ternyata tadi itu transisi perpindahan ke lagu ini sih, lagu kedua.
Okay, good choice. Wow. Aduh. Waduh, bro, lagi terak banget sih, ampun. Oh ya, jadi ini jatuhnya lebih kayak ke mashup sih, karena barusan apa dua lagu digabung, terus ini barusan kan The Way You Make Me Feel, terus balik lagi ke instrumen, ke bait lirik yang black or white-nya gitu. Wah, wow, wow, wow. Itu terlalu swag sih kalau kata aku, dia santai banget pas di bagian koreo itu. Hey, hey. Hey. Oh ya ampun, ini anak kenapa tiap hari makin kesini keren aja ya ampun, performance-nya ya, ide konsepnya gitu, maksudnya yang dia pingin kasih tahu gitu konsepnya kita ya. Dan nggak nyangka ini bakal seheboh itu gitu, maksudnya ya. Aku pikir ya, maksudnya oke okay lah. Awalnya sih aku pikir black or white, memang lagunya sih pasti ini bakal ada dancer, bakal dia pasti bakal ngedance nih ya. Cuman aku pikir ya yaudahlah, kayak kemarin-kemarin aja gitu kan, lagu yang Kala Cinta Menggoda, lagu Almarhum Krisha, dia juga ngedance, dia juga ada aksi panggung gitu kan ya. Jadi aku pikir kayak okay, aku udah tahu ini udah kemarin udah lihat dia ngedance. Tapi tetap aja loh, ini penampilannya kesekian keberapa kalinya itu selalu ada yang terbaru, baru upgrade terus sih konsepnya kalau kata aku ya, dan tadi tuh jujur sih di awal-awal itu memang kayaknya sih Alvin itu agak kesusahan atau kayak sedikit mungkin bingung mau mulai startnya di mana tadi ya, soalnya kayak agak kerendahan gitu, karena takutnya kalau kerendahan takutnya nanti agak ngefals gitu kan tadi pas di awal yang black or white itu. Tapi untung aja sih dia bisa beradaptasi langsung bisa langsung beradaptasi pas di tengah-tengah, jadi dia lebih cair gitu suasananya, lebih nggak terlalu tegang gitu sih pilihan-pilihannya gitu aja sih. Tapi yang jelas aku suka sih, aku suka dan selalu ada tampilan yang baru, dan aku suka kejentelan, ke swagnya si Alvin ini. Alvin ini swag loh, karena mukanya tuh berasa kayak let it go aja gitu, kayak santai aja gitu, kayak tadi kan ya pas bagian gerakan tangan yang kayak gitu, itu bener-bener swagnya dapet banget sih, dan aku bener-bener gak nyangka Alvin tuh, waduh, gak ngerti lagi udah ya sama Alvin. Okay, paling segitu dia reaksi aku untuk Alvin membawakan lagunya Michael Jackson Black or White and The Way You Make Me Feel. Aku bakal nanti sih kalau misalkan videonya udah banyak keluar, aku bakal ngereaksiin video performance Alvin lainnya, apalagi sama kalau nggak salah Alvin ini featuring sama Slang ya kalau nggak salah aku. Jadi kita nantikan saja. Sama kemarin itu juga aku lihat kalau mereka bakal membawakan lagu single terbaru mereka langsung dibuatkan gitu ya, tapi belum rilis di platform musik gitu sih, baru cuman rilis dibawain live, special live di sini. Oke, kita akan lanjut untuk penampilan selanjutnya, itu adalah Second Chance.